muda ini selalu tampil bersahaja, tenang, dan berperilaku memikat. Selalu berpikir jernih setiap menghadapi masalah yang paling rumit sekalipun. Tak mudah terpengaruh dengan provokasi apapun yang terjadi di sekitarnya. Dia sanggup mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawanya, demi kebenaran, kebersamaan, dan persatuan umat, serta kepentingan agamanya. Pribadi luhur yang ditanamkan oleh keluarga paling mulia inilah yang kelak akan mengantarkan kaum muslimin mencapai kejayaannya. Salam Fatimah radhiyallahu anha. Kelahiran yang tidak hanya membanggakan kedua orang tuanya, tapi benar-benar membawa kehangatan dan kebahagiaan tak terkira di hati sang kakek Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kelahiran cucunya bahkan menjadi catatan tersendiri dalam sejarah Islam. Rasulullah SAW datang kepada Ali bin Abi Thalib begitu mendengar bahwa Hasan dilahirkan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Ali, sang ayah, kau beri nama siapa anakmu ini? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ini menunjukkan seorang Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, aku beri dia nama Harb. Harb dalam bahasa Arab artinya perang. Jadi Ali bin Abi Thalib sebagai seorang seorang pahlawan, seorang panglima di medan pertempuran, dia ingin nampaknya ada anaknya yang menuruni sifat menjadi seorang yang ahli di medan pertempuran. Diberilah nama perang. Rasulullah SAW menolak. Nabi mengatakan, tidak, anakku yang ini namanya adalah Al-Hasan. Hasan artinya baik. Ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu juga baik kita baca doa itu kapan pun, bukan hanya waktu bayi, bahkan untuk anak-anak kita, bahkan untuk kita dan keluarga kita. Rasulullah SAW pernah nanti ketika Husain sudah lahir, artinya berarti sudah setahun berikutnya, berarti Hasan sudah mulai tumbuh, Rasulullah SAW berdoa dengan doa beliau, Wa'idhukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Artinya adalah, aku memohonkan perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala macam gangguan setan, dari binatang yang bisa membahayakan, dan dari mata yang bisa merusak. Tiga hal yang dimintai perlindungan ini buat kita sangat manfaat hari ini. Itulah kita ambil umpamanya, tidak usah setan, tidak usah mata, kita bicara binatang saja. Hari ini bahkan nyamuk bisa membunuh orang hari ini. Maka dari itu ini doa yang sangat bermanfaat, dan Rasul mengatakan, aku berdoa begini bagi Hasan dan Husain karena dulu ayah kami Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, juga membaca doa ini untuk kedua putranya, yaitu Ismail dan Ishaq. Sebagai cucu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai agama yang luhur. Tak pernah tercemar oleh kepentingan dunia. Ia selalu menjadi pelipur bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kehangatan dan sentuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyertainya di masa pertumbuhan. Di balik kasih sayangnya yang begitu mendalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tegas menyikapi cucunya jika berlaku salah, sekalipun masih kecil. Ketika suatu hari Hasan masuk ke Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi ada kurma menggunduk, kemudian di sana ada sahabat-sahabat Nabi, kemudian ada Rasulullah SAW, kemudian ada Hasan datang masuk ke masjid, melihat kurma, seorang anak kecil, dia ingin sekali, dia ngambil satu kurma, kemudian dia masukkan ke dalam mulutnya, dia makan kurma itu. Kemudian oleh Nabi dikejar, didatangi, dia lari, dikejar oleh Nabi SAW, begitu ditangkap oleh Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan, kah, kah, artinya buang. Kemudian Hasan tidak membuang kurma itu. Oleh Nabi dipukul-pukul sedikit rahangnya supaya dikeluarkan, tidak juga dikeluarkan oleh Hasan. Nabi SAW akhirnya memasukkan jarinya ke dalam mulut Hasan. Dimasukkan, kemudian diambil dengan sedikit dipaksa tentu, diambil kemudian dibuang oleh Nabi SAW. Di hadapan Hasan dan di hadapan para sahabat yang menyaksikan di Masjid Nabawi, sahabat bertanya. Kali itu sahabat bertanya, Rasulullah kenapa kau lakukan itu? Nabi SAW berkata pada Hasan, Ama ta'alam ya Hasan, tidakkah kamu tahu wahai Hasan, bahwa kita ini adalah keluarga yang tidak boleh memakan harta zakat dan sedekah. Karena dalam syariat Islam, Rasulullah Muhammad SAW dan
keturunannya ahlul bait tidak boleh makan harta zakat dan sedekah. Nah, dan kurma itu adalah kurma zakat dan sedekah. Rasul sangat sayang pada cucunya. Suatu hari Nabi SAW khutbah Jumat. Itu khutbah Jumat di mimbar beliau, untuk mimbar beliau ada beberapa tangga. Itu beliau khutbah di mimbarnya. Kemudian terlihat Hasan dan Husain lewat di antara jamaah Jumat ketika itu. Disebutkan dalam sejarah dia berpakaian warna merah-merah. Nabi hentikan khutbah sebentar, kemudian turun dari mimbar, diambil kedua cucunya itu, dan disebutkan dia berjalan sekali waktu jatuh, namanya anak kecil, kemudian dibawa ke mimbar. Nabi SAW mengatakan bahwa inna ma amwalukum wa auladukum fitnah. Ini ayat bahwa sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian bisa menjadi fitnah. Seperti aku hari ini ketika melihat mereka berjalan berdua, kemudian dengan lucunya mereka berjalan itu, aku tidak tahan untuk akhirnya menghentikan khutbahku sementara untuk mengambil mereka. Kebersamaan Hasan bin Ali dengan kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak berlangsung lama. Tujuh tahun kemudian, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sekaligus mengakhiri tugas kenabiannya. Inilah masa yang paling menyedihkan bagi kaum muslimin. Hasan bin Ali seakan kehilangan induknya, namun didikan kedua orang tuanya dan sentuhan langsung tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat dirinya tetap tegar. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia sekalipun seorang nabi. Salatukum ibadallah la tafutukum salat.